Rara. Dispora Rapar. Dispora Dinas Kemudahan Olahraga dan Pariwisata sepertinya. Nah, itu ada tangkap kayak semacam apa ya? Sama di sub juga tuh di sub. Tolonglah sub di sub. Apa namanya? Di sub. Nah, kalau PU kalau asli jalan lebih tepatnya ke budaya. Karena memang wisata budaya. Ini enggak gini kan kalau itu kan otomatis kan ke Bina Marga kan untuk akses jalan. Nah, tapi harus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Kenapa? Kita harus melestarikan karena ini kan akses ke sini kan. Itu untuk jalannya ya tetap lah ke pariwisata sampai ke apa? Bina Marga. Kalau di sub sama. Ini lebih ini biasanya ke PU kan. Iya, ke Bina Marga. Kalau mengenai pengunjung, karena kita awal kesini, nggak tahu harus apa. Sepertinya kita harus memperdalam dulu ilmu. Kasih ya. Asli sini? Iya. Tinggal di mana? Ini asli Cibolegen di Lebak sini. Oh, Cibolegen sini? Iya. Terminal. Iya. Oh, teteh yang itu? Di daerah Muncang. Oh, Muncang. Oke, satu ini. Kalau kecamatannya sama? Beda mari. Oh. Kecamatan Muncang. Masih sekolah teh? Kuliah. Oh lah, syukur lah, alhamdulillah. Semester 1? Iya, baru masuk. Oh, di? Katanya, rangkap. Oh, iya, benar. Benar, bagus, bagus. Katanya di Latansa itu TAI ya kebanyakan ya? TAI, banyak SMA. Oke. Ini agak-agak sedikit senyum, kenapa? Tadi kita tuh mau ngobrol nggak bisa terus, karena banyak pengunjung, jadi ambil. Ntar subscribe deh, ada salam dari orang Garut. Nanti lihat ya di YouTube. Apa namanya? Agung aja, banyak kok video pada Abi. Halo ya, kenalin. Namanya siapa? Ya, oh iya, Fauzia. Fauzia, yang belakang? Ya, misalnya kalau kita kan orang Garut dari berpesan kalau pengunjung di sini jangan sampai nyampah, karena tadi kita lihat di jalan-jalan ada sampah, tolong jangan sampai menyampah pengunjung. Nah, jangan murai. Jangan murai apa murai? Oh, jangan. Jangan apa? Apa ya? Jangan apa? Murai mah enak lah. Ngelajakin gitu. Udah ngelajakin ke orang dia gitu. Mau dari mana? Dari Garut. Ya? Maksudnya? Enggak. Eva. Hah? Esa. Eva. Arun. 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 Datang sama Masyoro di Rangas gitu kan ya? Iya. Di Mandala itu kan ya? Eh, Jawi apa Mandala? Di Mandala. Di Joro Lebak. Ya. Ya, ya apa jauh pacarnya juga ini mana? Bikin macet. Mereka mau berlombang. Ya. Kok ini anak kecil? Bos ya, keren. Kita naik motor lagi kesini, naik Vespa. Naik motor? Ya, Vespanya karena ada sedikit kendala kita disimpan dulu di Cimarga. Pakai motor orang Cimarga. Sayangnya si Febi nggak bisa ikut. Ada yang pengen tahu siapa Febi? Vespa biru. Oh begitu. Nama salurannya Vespa biru. Cuman kebanyakan paling ini ke Agung aja. Nah. Mudah-mudahan.
mudah-mudahan di perjalanan nggak ada halangan lagi kayak kemarin. Mudah-mudahan kita nggak nyasar lagi. Lumayan banyak pengunjung juga, dan tadi kita lihat ada yang kayaknya habis ngecamp tapi nggak tahu ngecamp di mana. Kita mau bertanya sedikit ya. Lihat, sepertinya habis ngecamp tapi kita nggak tahu ngecamp di mana. Kita juga nggak bisa menanyakan langsung, tapi dari bahasanya kayak bahasa orang luar. Soalnya gini, biasanya kalau para pengunjung itu pakaiannya beda. Pakaiannya. Tapi ini kok agak rapi gitu. Agak bingung juga gitu. Ternyata orang sini. Alasan. Kang, masih jauh nggak? Lumayan. Dekat. Dekat kok, Bu. Tolong. Ya. Nah, inilah awal pendakian. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Oh gitu. Oh. Banyak yang jadian, Gung. Mitosnya. Mitos apa, Mate? Tapi sering dipakai kalau sama teman-teman kita ada nembak. Oh gitu? Di sini, Teh. Mungkin karena tidak konsen antara iya dan tidak itu, iya aja mungkinnya. Iya. Mungkin ya gitu. Efek capek kan. Oh, akhir Januari nanti harus ke Garut. Banyak gunung di Garut. Gunung apa? Papandayan. Cikuray. Curug. Apa, Gung? Yang kemarin kita itu Curug Cibadak. Lebih Tonjong, Curug Cibadak. Curug apa? Satu lagi. Yang di Margawati. Karacak Palay. Ada yang masak. Kalau masak dan nanti tingguling. Ke kanan. Insyaallah kuat. Gernas. Iya. Jangan dulu. Mau ke Pak? Tahu aja. Iya. Suruh ke sini. Jangan lupa subscribe. Terus di like. Subscribe. Pun apa sih ngapain itu? Jangan lupa subscribe. Like. Tapi tolong jangan di skip ya, kalau ada iklan. Pesan kalau ada iklan jangan skip. Kan kita udah capek.
masa ada ikan skit lumayan $1 juga.